kita nyalakan merton spiritus dari knalpot racing dengan tambahan 15 kaleng dan 6 saringan bosku, seperti ini. Panjang sekali ini bos, bisa dilihat warnanya langsung jadi hitam bos. Sekarang anti kocok-kocok klub, kita coba nyalakan. 1, 2, 3. Oke bosku, kembali lagi di channel Zulfa Lanang, Wong Lanang Dulanan Mercon. Oke, di video kali ini kita akan upgrade mercon spiritus dari knalpot yang kemarin sudah kita nyalakan. Kita tambahi kaleng supaya panjang bosku. Oke mantap, yang kedua nanti kita akan upgrade juga mercon spiritus terbaru, mercon spiritus new generation. Kita pilok menjadi warna hitam. Oke mantap, seperti apa reaksinya? Gak usah lama-lama, langsung saja kita garap. Let's go. Oke bosku, sekarang kita bongkar terlebih dahulu mercon spiritus dari knalpot, nanti kita sambung dengan yang lebih panjang seperti ini bosku. Oke mantap, nanti kita jadikan satu seperti ini. Yuk langsung saja kita garap. Kita bongkar terlebih dahulu sambungannya. Ini kita belah aquanya seperti ini. Wow, sangat mulus sekali. Terus kita buka lakbannya bos. Kita buka seperti ini. Selanjutnya kita coba, ini masih kenceng guys. Wah mantap, sudah berlubang bosku, bisa dilihat. Setelah kita bongkar, selanjutnya kita nanti sambungkan mercon spiritusnya dengan mercon spiritus punya saya yang kaleng Bear Brand ini. Totalnya ada 6 saringan bosku, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saringannya sampai sini saja. Selanjutnya ini yang bolong total 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sama yang satu yang di sini. Jadi totalnya ada 15 kaleng plus knalpot Kowfu. Nanti seperti apa suaranya, seperti apa reaksinya, saya juga penasaran. Yuk langsung saja kita sambung bosku. Let's go. Kita bersihkan dulu bekas lemnya. Oke bosku, ini sudah bersih dari lem. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini bosku. Kita sambungkan jadi satu. Oke bosku, setelah itu kita lem menggunakan lem G. Kita tuangkan lemnya sedikit saja. Kita putar-putar terlebih dahulu. Seperti biasa, sekarang kita rekatkan lakban hitam. Oke bosku, sekarang kita masuk proses pemilokan mercon spiritus new generation. Untuk pilok yang saya gunakan seperti ini, mereknya Suzuka bosku. Nah ini warnanya ini bosku, black matte atau hitam dove. Oke mantap. Sebelum dipilok, kita amplas terlebih dahulu supaya piloknya merekat dengan kuat. Kita amplas ukur-ukur. Oke bosku, untuk proses pemilokan kita gantung mercon spiritusnya seperti ini bosku, supaya tidak terkena lemah atau terkena tangan. Kita tali seperti ini. Oke mantap, ini sudah siap untuk dipilok. Yuk langsung kita pilok bosku, let's go. Oke bosku, sekarang kita masuk proses pemilokan. Langsung kita semprotkan seperti ini. Nah, bisa dilihat warnanya langsung jadi hitam bos. Oke bosku, lapisan pertama seperti ini. Nanti kita tunggu kering. Setelah itu kita lapisi lagi kedua kali. Oke mantap. Di sana ada yang membuat kopat guys. Karena ini hari raya kopat, kita coba lihat sebentar ya. Sik, podo nggae kopat. Endi to? Kaya piye to modele? Alah lagi belajar mau no. Belajar piye? Dadi pirang-pirang lho. Alah. Oke bosku, ini sudah kering lapisan pertama, hasilnya seperti ini. Mantap. Ini selanjutnya kita lapisi satu kali lagi. Oke bosku, sekarang kita coba nyalakan keduanya. Hasilnya seperti ini bosku, setelah dipilok sangat mulus sekali, bisa dilihat ya. Wah mantap ini bos. Dan ini untuk knalpot terpanjangnya, nanti kita coba nyalakan seperti apa reaksinya, apakah bisa banter atau tidak, nanti kalian coba dengarkan sendiri ya bos. Bagian belakangnya seperti ini. Oke mantap. Dan ini kemarin turahan ataupun potongan dari knalpot yang pendek, nanti kita coba nyalakan. Gak usah lama-lama, langsung saja kita nyalakan bosku, let's go.
Oke bosku, pertama kita coba nyalakan yang pendek terlebih dahulu. Kita dengarkan seperti apa reaksinya. Kita coba isi 5 kali semprotan ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali semprotan. Oke mantap. Seperti apa ini reaksinya? Kita kocok terlebih dahulu. Kalian lihat, 1, 2, 3. Tuk. Kita coba isi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semprotan guys. Terpendek ini. 2 kaleng saringan semua. 1, 2, 3. Lumayan banter ya. Tapi yo, alah ngene tok buah ya. Selanjutnya kita coba nyalakan Mercon Spiritus New Generation. Ini tampilannya beda bosku. Warnanya sudah menjadi hitam doff. Langsung saja kita isi 5 kali semprotan sebagai pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke mantap. 1, 2, 3. Mantap guys. Suaranya mandang. 5 kali semprotan ini sebanter. Kita coba 10 kali semprotan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali semprotan. Wah mantap ini. 1, 2, 3. Gila. Jebol kupingku. Langsung kita masukkan daun jati kering bosku. Kita masukkan seperti ini bos. Oke mantap. Jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, yuk langsung kita nyalakan seperti apa reaksinya. 10 kali semprotan disumpuli dengan daun jati garing. 1, 2, 3. Langsung bertebaran guys daunnya. Mantap. Ini pakai peredam tradisional. Kita masukkan, kita sumpeli seperti ini. Oke mantap, sudah aman. Sekarang kita coba isi 20 kali semprotan tanpa dikocok bosku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali semprotan tanpa dikocok bosku. Langsung saja kita tutup seperti ini. Langsung kita nyalakan. 1, 2, 3. Mantap sekali bosku. 20 semprotan tanpa dikocok, suaranya menggelegar sekali bos. Mau mantap. Bisa dilihat ya, mesti komoh guys, banjir kalau nggak dikocok. Kita kocok sebentar, terus kita nyalakan lagi ya. Seperti apa reaksinya? 1, 2, 3, apakah masih bisa berbunyi? Ternyata masih bisa berbunyi bosku, mantap sekali ini. Kalau nggak dikocok berarti bisa berbunyi 2 kali. Kita coba lagi, apakah masih bisa berbunyi 3 kali? Kalian dengarkan, 1, 2, 3. Masih bisa berbunyi 3 kali, tapi yang ketiga tidak banter. Oke bosku, ini yang ditunggu-tunggu. Kita nyalakan Mercon Spiritus dari Knalpot Racing dengan tambahan 15 kaleng dan 6 saringan bosku. Seperti ini, panjang sekali ini bos. Oke mantap, gak usah lama-lama, langsung saja kita nyalakan bosku. Langsung kita isi 5 kali semprotan sebagai pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti apa suaranya, saya juga penasaran bosku. Mudah-mudahan bisa menyala banter. Seperti apa reaksinya? Mercon Spiritus dari Knalpot terpanjang 15 kaleng. 1, 2, 3. Mantap guys. Sekarang kita coba 10 kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti apa reaksinya? 1, 2, 3. Alah, jeblok guys. Kayaknya opone toh. Ini ada busanya loh dalamnya. Tapi gak kelihatan ya di kamera. Nanti kalau misal keluar saya perlihatkan lagi. Yuk kita nyalakan lagi. Kita kocok terlebih dahulu. Langsung kita nyalakan. Seperti apa reaksinya? 15 kali semprotan Mercon Spiritus dari Knalpot terpanjang. 1, 2, 3. Banter bosku. Mantap, ternyata banter 15 kali semprotan. 20 kali semprotan bosku. Seperti apa reaksinya? Mercon Spiritus dari Knalpot terpanjang. 1, 2, 3. Mantap bosku. Ternyata banter suaranya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya yang ada di sini, diklik salah satu. Oke mantap bosku, ketemu di video selanjutnya. Next ada Mercon Spiritus dari Bebelak terbesar bosku. Mantap. Bye bye.